Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel IT Fiktif, yaitu di mana channel kebanggaan kita bersama nih guys. Oke, sahabat Telkomsel, sahabat setia IT Fiktif, di mana jaringan kalian pastinya udah pada nge-lag ya, udah pada nggak stabil gitu men, dan kalian coli nggak lancar coy. Tenang aja sahabat Telkomsel, karena sekarang Mimin akan memberikan apa yang Telkomsel tercepat dan paling stabil untuk mengatasi jaringan kalian yang udah kayak ante-ante dajal di sana ya. Oke, dan biar tidak panjang lebar, langsung aja men. Bagi kalian yang baru mampir di channel IT Fiktif atau yang masih belum berlangganan, silakan kalian tekan tombol like, comment, dan subscribe, karena dengan itu kita bisa berteman dan kalian adalah orang pertama yang mendapatkan notifikasi terbaru dari channel IT Fiktif. Oke, langsung aja sahabat Telkomsel. Di bagian jaringan data men, kalian tekan lama. Oke, dan kemudian di sini kita langsung diarahkan dua pilihan SIM card, SIM 1 dan SIM 2, teman-teman. Silakan kalian pilih salah satu SIM yang bakalan kalian buatin APN-nya. Nah, yang paling bawah di situ ada baca nama titik kasus atau APN kalian tekan. Dan yo, mantap banget coy. Jadi APN khusus buat kalian sahabat Telkomsel untuk mempercepat kondisi internet kalian, teman-teman, ini sudah berhasil diupdate. Tolong perhatikan dan simak baik-baik. Untuk di bagian nama silakan sesuaikan aja seperti ini ya, Telkomsel update. Untuk di bagian nama, teman-teman, silakan sesuaikan aja seperti ini. Oke, lalu kemudian bila mana sudah kita next. Dan sekarang kita bergeser ke bagian APN-nya. Nah, di sini mengalami pembaharuan sistem, artinya berhasil diupdate oleh IT Fiktif dengan presisi yang tinggi ya. Jadi wajib banget samakan, yaitu wap.prontogo.net. Untuk di bagian APN-nya silakan wajib banget samakan seperti ini. Oke, karena meskipun di-update atau di-reset teman-teman, khusus di bagian kolom ini tidak admin otak-atik ya, karena memang sifatnya yang sangat rawan, sehingga Mimin lebih memilih lapisan-lapisan yang lain untuk diperbaharui dengan item terbarunya IT Fiktif. Jadi, silakan kalian pantengin ya channel ini. Oke, mantap banget teman-teman. Bila mana sudah kita next lagi ya. Sekarang kita bergeser ke bagian proxy-nya. Kosongin aja portnya, kosongin. Nama pengguna silakan isi wapgo. Ya, wapgo. Untuk di bagian nama pengguna silakan wajib banget samakan seperti itu. Oke. Lalu kemudian bila mana sudah kita next lagi, dan untuk di bagian kata sandinya men, sama ya dengan nama pengguna yaitu wapgo. Oke, dijamin sahabat Telkomsel, setelah kalian menggunakan APN yang berhasil diupdate oleh IT Fiktif, jaringan kalian di sana auto ketar-ketir bos gitu ya, auto jos gandos gitu coy. Oke, lalu kemudian bila mana sudah kita next lagi teman-teman ya, sekarang kita bergeser ke bagian ke servernya. Nah, di sini mengalami pembaharuan sistem, artinya berhasil diupdate, lagi-lagi wajib samakan bro, yaitu 8.8.8.8. Untuk di bagian servernya teman-teman silakan wajib banget samakan seperti ini ya. Oke. Bila mana sudah kita anis lagi, dan sekarang kita bergeser ke bagian MMS-nya, kalian kosongin aja. Dan untuk di bagian proxy MMS-nya di sini lagi-lagi wajib buat kalian samakan ya sahabat Telkomsel, yaitu 163.116.158.213. Untuk di bagian proxy MMS-nya kalian samakan seperti ini sahabat Telkomsel. Oke. Mantap banget ya. Dan perlu diinformasikan apabila ada APN yang sudah expired, silakan kalian hubungi pihak Mimin. Nanti akan Mimin update APN yang sudah expired itu, dan biar tidak terlalu banyak APN kalian langsung sikat, langsung buang gitu men, dan langsung ganti dengan yang terbaru yang sudah Mimin berikan. Jadi yang lama hapus saja, paham ya? Lalu kemudian untuk di bagian port MMS-nya silakan isi 8081 men. Untuk di bagian port MMS-nya 8081. Oke.
Lalu kemudian bila mana sudah, kita next lagi. Dan untuk di bagian MCC-nya sahabat Telkomsel, kalian biarkan aja, jangan sampai dirubah, karena di situ sudah ada secara otomatis, teman-teman. Jadi kalian gak usah ribet-ribet ngerubah. Jadi biarkan aja dalam keadaan utuh. Sedangkan untuk di bagian MSC-nya juga lebih rentan di sini, men. Jadi kalian gak usah ribet-ribet ngerubah ya. Biarkan aja. Nah, kalau misalkan dirubah itu kebanyakan datanya nggak muncul, men. Ya, seperti punya teman-teman kita, gitu. Atau kayak kembali lagi ke admin yang pertama, gitu. Dan kemudian, bila mana sudah kita anes lagi, dan sekarang kita bergeser ke bagian jenis autentikasinya. Kalian pilih yang paling bawah, pop atau chat seperti ini. Oke, dan untuk di bagian jenis HP-nya di sini Mimin menggunakan dua item, default dan shuffle. Jadi ada dua metode khusus yang wajib buat kalian samakan. Dan bila mana tampilannya berbeda di HP kalian, tenang aja coy, karena kalian masih bisa ketik manual dan bisa dengan tanda koma tanpa spasi. Contohnya ada di bagian layar kaca itu. Jadi monggo kalian samakan. Dan kemudian teman-teman, bila mana sudah kita next, dan sekarang kita bergeser ke bagian protokol APE-nya. Kalian kunci di IPv4 seperti ini, men. Oke, dan untuk di bagian protokol roaming APN sama hukumnya, yaitu wajib banget kunci di IPv4 seperti ini. Oke, langsung aja sahabat Telkomsel, kita next dan kita tekan selesai di pojok bagian kanan atas, dan kemudian kita simpan. Dan yo, mantap banget cuy. Jadi APN khusus buat kalian sahabat Telkomsel ya, ini sudah berhasil di update teman-teman. Langsung aja bro, kita hidupkan data dan kita akan melihat seperti apa sih grafik dan statistik yang dimiliki oleh APN Telkomsel tercepat dan paling stabil ini, men. Oke, langsung aja kita mulai pengujian. Oke, teman-teman, wow, mantap banget cuy ya untuk di bagian pingnya, men. Di sini bermain yang ke-46 MS. Waduh, ngeri-ngeri sedap gitu ya. Oke, untuk di bagian unduhnya, teman-teman, di sini bermain yang ke-28,3 Mbps. Dan untuk di bagian unggahnya, di sini bermain di angka berapa nih? 15,6 Mbps, dan pingnya di sini bermain di angka 46 Mbps. Oke, mungkin hanya ini yang bisa Mimin berikan dan bagikan buat kalian, teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Next video. Assalamualaikum.